kali ini aku bakal menyaksikan video TikTok yang mungkin viral, mungkin. Tapi ini sempat FYP di beranda TikTokku, isinya ini doang. Buat kalian TikTokers yang dari Bali, cewek-cewek cantik, coba dong pakai sound ini. Sound ini isinya cele 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 dogen beli. Yang beli kangen kentiang. Kalian yang di luar Bali pasti nggak tahu apa sih artinya celak-celak dogen. Artinya itu mungkin pencet-pencet doang atau pencet-pencet aja lah gitu ya. Isi lagunya celak-celak dogen beli kalau beli kentiang. Artinya seperti ini. Kalau rindu silakan pencet-pencet aja HP-nya, tapi jangan pencet-pencet yang lain atau celak-celak yang lain. Oke, jangan kepikiran ke yang negatif. Mungkin pikiran kalian jadi traveling. Dan di video ini kita bakal menyaksikan cewek-cewek yang cantik-cantik sebenarnya guys, tapi mereka bertransformasi dari make up-nya yang berantakan. Pokoknya make up-nya ada giginya hitam, mukanya jelek. Tapi setelah lagunya digituin mukanya, lagunya berubah jadi celah 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 dogen beli. Mereka jadi cantik-cantik banget guys. Aku juga jadi wah, jadi pengen pacarin. Tapi mereka nya gak mau. Oke, biar gak terlalu lama aku ngebacot ini, semakin banyak ngomong semakin banyak salah guys. Oke, kita langsung nonton videonya. Oke, yang pertama guys, wah giginya hitam. Wow, jadi cantik guys. Wah, glowing. Waduh, kontak lensnya ini mantap, bibirnya manis merah guys. Oke, cantik banget guys. Jangan lupa follow Rateh Div 29. Oke, langsung next video. Oke. Pakai kacamata. Kebanyakan lagu ini digunakan oleh TikTokers dari Bali. Cantik kan? Cantik kan? Suaraku jelek guys. Oke, jangan lupa follow Jospel. Jospel, oke. Kalian pasti bisa baca nanti nama TikToknya. Jangan lupa follow konten kreator TikTokers. Oke, lanjut next video. Oke, mukanya dihitam-hitamin. Wow. Cantik guys. Oke, sebenarnya ini pengaruh dari make up dan juga filter. Mereka makin cantik dari yang semulanya emang cantik. Karena filter, mereka makin cantik guys. Oke, lanjut next video. Wah, ini apa lagi? Mukanya juga coret. Ya ampun, ini si cantik guys. Pakaian adat Bali, wah makin cantik jadinya guys. Cewek Bali emang cantik. Sekarang pakai pakaian adat Bali makin cantik guys. Oke. Sekarang ini ada dua cewek Bali yang pakai pakaian adat Bali. Oke. Kita lanjut aja, lanjut nonton. Nah, ini cewek baju kuning yang Bali Drop Beach. Oke, segitu aja. Udah lewat guys. Kenapa cewek-cewek cantik pasti bikin videonya pendek-pendek banget guys. Oke, lanjut lagi. Apalagi pakai kacamata. Oke.
rambutnya diubah, kacamatanya hilang, makin cantik lah dia. Aja udah banyak yang like, ribuan kali. Oke, lanjut, jangan lupa follow yang tadi ya, Nilul SKY, Nilul, Ninul Sky. Oh, Ninul Sky, jangan lupa follow. Lanjut. Oke, tiduran rebah. Oke, pakai ada pali jadinya cantik guys. Oke, cantik kan? Cantik lah. Next video. Oke, okay, mukanya berantakan. Oke. Cantik guys. Yening beli jangan kangen dia. Jangan kali guys, tapi udah bisa digunakan untuk cewek-cewek luar Bali kalau pengen pakai sound ini dan juga pengen rias adat Bali guys. Oke, okay, lanjut lagi. Oke, okay. Si pipi tombong guys. Oke, okay, kirain tadi mau berubah-ubah jadi adat Bali guys, enggak ada Bali. Pergi. Oke, lanjut lagi next video. Waduh, ini mukanya level pakai so. Cantik guys, cantik. Yening beli jani kangen gentian. Celah HP nih, badan rindu nih. Lewat telepon nih. Cantik guys. Oke, jangan lupa follow dilaganantria.m.. Oke, jangan lupa follow konten kreator TikTok biar mereka semangat bikin konten dan aku juga bisa bikin reaction video mereka. Oke. Apalagi waduh, ini mukanya blackpotan. Wow. Wow. Cantik kayak cantik. Dan rindu deh lewat telepon. Oke, jangan lupa follow Suci Apre Ede. Oke, susah banget nama nickname TikToknya, tapi jangan lupa dukung konten kreator TikTok biar mereka makin semangat bikin kontennya. Oke, lanjut. Oke, ini ada siapa ini? Jadi ada Bali, enggak ternyata guys. Oke, okay. Senyumnya manis toh. Coba HP nih, badan rindu nih, kang buang lewat telepon. Oke, mau dong ditelepon sama dia guys. Aku mau ditelepon sama dia, tapi dia nya enggak mau. Itu pakai apa itu? Kayak kimono, guys. Tapi ini orang Bali. Aku tahu ini orang Bali. Karena tadi ada taksu di belakangnya. Itu tempat orang Bali sembahyang di rumah, guys. Oke, lanjut sampai belepotan, guys. Oke, lanjut. Waduh, mukanya.
dan rindu megang uang lewat teleponan. Oke. Ha, senyumnya manis. Kumisnya kumis tipis-tipis. Wah, seksi kalau lihat cewek cantik kumis tipis-tipis, guys. Oke, kita lanjut nonton aja. Oke. Mukanya plepotan. Wah. Bali Wedding, oh itu sih akun TikTok yang apa namanya rias orang nikah, guys. Tapi tadi itu aku lihat sih emang riasannya orang mau nikah itu ya, guys. Jangan lupa ya follow akun TikTok mereka biar mereka makin semangat bikin kontennya dan juga aku juga jadi bisa reaction mereka. Oke, kita lanjut ke next video. Oke, sekarang ada cewek baju marun ya. Pakai anak Bali jadi cantik, guys. Oke, kebaya Bali, pakai kebun, pakai selendang. Dan juga ini riasnya udah kayak orang Jepang. Mungkin ini udah kolaborasi adat Bali dan juga variasi ke Jepang-Jepangan, guys. Aku gak ngerti tentang rias. Oke, jangan lupa follow ya. Oke, lanjut next video. Oke, cewek Bali pakaian segini aja udah cantik, guys. Pakai bunga di sininya, guys. Senyumnya manis, apalagi giginya putih banget, guys. Oke, jangan lupa follow @diasmay biar biar konten kreator TikTok makin semangat bikin konten dan juga aku mau reaction jadi gampang, guys. Oke, lanjut. Oke, cewek Bali. Senyumnya manis tuh. Apalagi gini-gini dia, guys. Celak hapene, badan rindu ne. Oke, jangan lupa ya follow Lovely Girls _ 99. Oke, lanjut. Kita lanjut. Waduh, alisnya, guys. Jadi cantik, guys. Semuanya, guys, cewek Bali tak ada yang bisa memungkiri kalau semua cewek Bali itu cantik. Oke, sekarang kita lanjut next video. Oke, cewek Bali baju biru pakai kebatan. Kalau Bali ini namanya adat mandi, guys. Kalau segini aja cewek Bali udah cantik, guys. Celak hapene, badan rindune. Next video. Okay.
kembali. Oke, jangan lupa follow. Sekarang kita lanjut next video. Oke, pakai baju hitam, mukanya blepotan, berubah jadi cewek paling cantik, guys. Oke, kalau yang di atas kepala itu namanya gelungan, guys. Biasanya mau nari atau mau nikah, guys. Follow at Dewi Wahyu, cewek cantik dari Bali. Oke, lanjut. Hah, ini siapa nih, guys? Oke, ada cowok Bali. Waduh, tangannya ngapain tuh, guys? Wah, malah berjambat ya, guys. Wah, bajunya kok sama, pakai rompi, pakai kacamata. Ini aku, guys. Oke. Video TikTok yang lagi viral di Bali pakai lagu celek dogen Bali, ening Bali kangen kentiak. Suaraku jelek banget kalau nyanyi dalam lagu itu. Kalau kalian nggak ngerti artinya, pencet aja kalau kamu rindu sama aku. Maksudnya pencet HP kalau rindu lewat telepon aja, gitulah maksudnya, seperti itu. Oke, teman-teman jangan salpok celak-celak itu, jangan traveling kepalanya. Biasanya pikirannya jadi aneh-aneh. Nah, teman-teman itu aja untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, jangan lupa kritik dan sarannya di bawah, di komentarin ya. Aku kurang apa? Aku bagusnya gimana? Aku maunya gimana? Silakan, aku perlu masukan dari kalian. Kritik dan saran, please. Kritik dan sarannya, please. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you next video. Like, comment, dan subscribe. Dadah. Celak. Dogen beli. Ya, ada yang beli.